Okay guys, so hari ni saya nak ajar cara duit percuma. Nak dapat duit percuma ni senang saja. Okay, so ni adalah cara kita pakai guna lah. Okay, so dekat sini saya menggunakan akaun ASB. Okay, itu Amanah Saham Bumi Putra. So dekat sini korang kena buat pinjaman dulu RM100,000. So kalau korang berfikir, alah kalau buat pinjaman mesti kena bayar balik kan. So dengar dulu. Okay, korang buat pinjaman RM100,000 tapi korang hanya perlu bayar adalah 1 tahun pertama sahaja. Okey, 1 tahun pertama sahaja korang kena bayar. Lepas tu korang dah tak perlu bayar. Sebab apa? Sebab bunga tu akan bayar balik korang punya pinjaman. Nak tahu cara dia macam mana? Jom tengok dalam video ni. Tekan butang subscribe dulu, tanda support video ni guys. Okey, pasti tekan butang subscribe. Okey. So kalau korang tengok dekat tepi ni, profit payment yang kita dapat adalah 392. Okey, 392.98. So yang atas tu lagi. So kalau korang campur lebih kurang dalam RM400 lebih lah. Okey, RM400 lebih. So profit charge yang kita buat pinjam kita kena bayar balik adalah RM392. So kita dapat bunga, dapat bunga dekat atas. Yang warna hijau tu bunga. Okey, ataupun dividen. Dekat atas tu hijau tu adalah dividen, yang dekat bawah ni adalah bayaran untuk RM100,000. Okay, so kalau korang tengok itu korang dah boleh faham kan macam mana dia punya tu kan. Okay, saya buat kira-kira dulu guys. Okay, saya buat kira-kira dulu. Okay, kita pinjam RM100,000. So setahun kita kena bayar berapa? Okay, kita bahagikan dengan 20. Sebab kita buat pinjaman RM100,000 tu selama 20 tahun. So setahun kita kena bayar adalah RM5,000. Okey, 5000 bahagi dengan 12. So total yang kita kena bayar adalah 416 untuk sebulan. Okey, untuk sebulan adalah 416. Okey. So RM100,000 kita nak tahu dia punya dividen pula guys. Okey, kita nak tahu dia punya dividen. Tadi kita buat kiraan tu adalah untuk berapa kita nak kena bayar setahun kan. So ni adalah dividen, iaitu bunga dia lah. So kita darabkan dengan 0.045. So total dividen yang kita dapat adalah 4,500. Okay, so campur dengan 100,000. So kita akan dapat adalah 104,500. Okay. So dekat sini saya nak bagi tahu dulu. Untuk pengetahuan korang, ASB ni untuk dapatkan bunga dia korang kena simpan selama 1 tahun. So maksudnya setahun pertama tu dia tak akan berbunga. So korang kena bayar sendiri. Okay, duit korang keluar bayar sebanyak RM416 selama 1 tahun. Okay, korang bayar. Guna duit korang sendiri. Okay, guna duit korang sendiri, bukan bayar guna bunga lagi. Okay, tahun yang kedua tu, bila dah tahun kedua kan dia dah berbunga kan? Dah berbunga. So kita dah jadi RM145,000. Okey. Okey, RM145,000. RM104,500. Kan? Ringgit. So dekat sini kita nak tahu berapakah jumlah yang kita perlu bayar. Okey, so RM4,500 kan yang kita dapat kan. So ni adalah bunga yang kita dapat. Okey, kita tolak dengan kita punya bayaran. Sorry. Bagi dengan 12 dulu. Bagi dengan 12 dulu. Sebab 12 bulan kan, 375. So 416. So total yang kita kena bayar balik adalah RM41 saja untuk tahun kedua. Okey, untuk tahun kedua tu kita kena bayar adalah RM41. RM41. Lepas tu tahun yang ketiga kita dah tak perlu bayar. Okey, tahun ketiga kita dah tak perlu bayar. Sebab apa? Sebab dekat sini bunga yang ada dekat kita punya account tu dia dah boleh bayar balik dekat kita punya pinjaman. So korang boleh faham tak? Bunga yang kita ada tu dia bayar pinjaman kita. Secara automatik kita bayar 2 tahun je. Senang cerita gitulah. Kita bayar 416 selama 2 tahun. Lepas tu bunga yang dekat situ akan bayar balik korang punya pinjaman. So duit tu akan jadi free dah. Selama 18 tahun tu korang tak perlu bayar. Free lah. Semua perjalanan tu semua free. Cuma syarat dia korang jangan sesekali ambil dalam ASB korang. Kalau korang nak ambil juga, korang kena bayar
Okey, korang kena bayar setiap tahun lah. Ha, lepas tu bunga yang bela-bela lebih tu korang boleh ambil lah. Ha, so korang boleh faham dah. Ha, so maksudnya dekat sini 1900, senang cerita. Okey, senang cerita. Kalau ASP korang dah ada banyak ni, okey, kalau kau dalam akaun korang dah ada banyak ni, ni adalah 3 tahun. 3 tahun korang bayar direct, bayar tangan. Bayar tangan pak. Okey. 3 tahun korang bayar direct, korang akan dapat banyak ni. Ha, 1900. Okey. So tahun ketiga tu korang dah boleh ambil ni, boleh ambil balik korang punya duit lah. Maksudnya kalau korang nak keluarkan bunga daripada tu, dah boleh. Sebab apa? Sebab 1009 ni berapa dia punya dividen. Okey, dividen dia adalah sebanyak sorry. Jadi lebih guys. Sekejap saya kira 1045 kali dengan 0.0. So campur bagi dengan 14. Ni untuk tahun ketiga, bunga untuk tahun ketiga. Okey. So kita campur dengan tahun yang kedua. Okey, tahun kedua adalah 100,045 kan. So campurlah yang pertama yang kedua. So jadi total untuk tahun ketiga adalah 109,202. So korang boleh tengok dekat sini. Okey. So ni adalah tahun yang ketiga korang akan dapat dalam korang punya akaun ASP. So kita bahagikan lah. Okey, 9,202. Okey, bahagi dengan 12. Betul lah 12. So total korang akan dapat adalah 766 untuk 3 tahun Untuk 3 tahun adalah total 766. So maksudnya korang bayar tahun pertama korang dah bayar, tahun kedua pun korang bayar, tahun ketiga je korang tak nak bayar. So tahun ketiga tu korang boleh keluarkan dah berapa bunga dia. Okey, tahun ketiga banyak ni kan, 766. So 766 ni tolak dengan 416. So balance korang ada, korang boleh buat keluar setiap bulan adalah 350. Setiap bulan korang boleh buat keluar 350 selama 20 tahun. Okey, selama 20 tahun. Korang simpan 3 tahun, setiap sebulan tu korang boleh keluar 350. Selepas 3 tahun lah, selepas 3 tahun korang boleh keluar. Tapi kalau korang tak keluarkan lagi, korang tetap bayar tangan, okey, benda ni akan lagi banyak dan seterusnya lah, memang lagi banyak. So korang boleh faham cara pengiraan untuk ASB Financial. Maksudnya korang pinjam RM100,000, korang bayar dengan bunga. Itu kalau korang nak bayar dengan bunga. Tapi kalau korang tak nak bayar dengan bunga, korang nak bayar guna tangan, so bunga tu korang boleh keluar untuk penggunaan korang lah, nak beli apa-apa dan sebagainya. Tapi untuk pengetahuan korang, saya sendiri pun tidak tahu sama ada ASB ini halal ataupun haram. Cuma untuk pengetahuan orang ramai, ini saya nak bagi tahu sebar sedikit. Okey, sebelum tu korang tekan dulu button subscribe, tanda support channel ni guys. Okey. So saya tengok dalam YouTube Ustaz-Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya, okey, mengatakan ASB ni tak tahu sama ada halal ataupun haram. So kalau nak tahu halal ataupun haram, korang kena pergi dekat pejabat ASB, lepas tu korang tanya pelaburan korang tu melabur dekat mana. Kalau dia cakap okey, melabur kedai makan ataupun melabur jual roti canai, contoh ataupun melabur jual tayar kereta. So keuntungan daripada tayar kereta tu korang dapat dividen. So itu halal. So nak tahu halal atau haram, korang kena pergi dekat pejabat ASB ataupun orang ASB, korang tanya dia sendiri. Kalau dia cakap macam tu, halal lah korang punya bunga tu. Tapi kalau dia cakap saya tak tahu juga, dia melabur, ikutlah. Kalau dia jual babi pun babilah, janji dapat income. So income korang dapat tu adalah haram. Okay. So nak melabur kena bijak, kena ada akal, kena ada fikiran. Nak tahu lebih lanjut, korang kena tanya dekat orang ASB sendirilah. Okay. So apa-apa hal, jumpa di next video. Terima kasih kerana korang sudi tekan button subscribe, like dan juga share kepada kawan-kawan korang. Okay, jumpa di next video. Lacha Bosku.